Indonesia ini emang kaya sekali akan suku dan budaya. Dan sekarang saya mau menuju salah satunya yang berada di Provinsi Banten. Dan pastinya saya membawa buah tangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Baduy, salah satu suku di Indonesia yang masih memelihara kearifan tradisi budayanya. Perkampungan mereka terletak di daerah Lebak, Banten. Cerita kearifan suku Baduy selalu menarik untuk menjadi ukiran cerita petualangan. Nah, sekarang kita ada di Jembatan Akar yang berada di atas Sungai Sisimet. Dan ini adalah pembatas antara Baduy dan luar Baduy. Salah satu nilai luhur suku Baduy yaitu memelihara dan menjaga alam dengan tidak mengubah atau merusaknya. Dan jembatan ini pun udah ada sejak lebih dari 90 tahun yang lalu. Jembatan ini tersusun dari ikatan akar yang saling terkait dengan kokoh. Bagian bawah terdapat bambu tempat untuk berpijak. Ini kalau melewati jembatan akar emang terasa bergoyang-goyang. Karena jembatan akar ini panjangnya sekitar 40 meter, di atas ketinggian 20 meter. Menjelajahi bumi Kanekes hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Keindahan alam dirasakan di sela-sela perjalanan, dan suasana lokal masyarakat Baduy menjadi penantian saya. Keramahan suku Baduy sudah saya rasakan selama di perjalanan. Masuk ke pemukiman Baduy tidak boleh asal-asalan. Ada tata krama adat yang wajib kita patuhi. Hukum adat di sini sangat ketat dan sifatnya mengikat. Bagi yang melanggar, harus siap menanggung hukum adat yang berlaku. Nah, ini kita udah sampai di desa yang kita tuju, yaitu Desa Cicampaka. Jadi ini adalah salah satu desa yang ada di Baduy. Dan jumlah rumah di sini ada sekitar 19 rumah. Lelah saya terbayar ketika menginjakan kaki di salah satu kampung. Rumah yang masih beratapkan jerami, pertanda desa ini masih sangat tradisional. Suku Baduy memang terkenal dekat dengan alam. Tidak heran kampung di sini masih terawat dan bersih. Kedatangan saya kembali disambut dengan hangat. Ayah, Ambu. Nih, ada oleh-oleh. Terima kasih. Iya. Digantungnya di situ ya, ya? Iya, di situ. Nah, ini emang biasanya kalau ada ayam buah tangan, langsung digantungkan. Karena nantinya akan diolah. Dan kalau yang memotongnya nggak bisa sembarang orang ya? Iya, betul. Jadi ada kerdannya atau petugas pemotong ayam. Selama beberapa jam perjalanan membuat saya terasa lapar. Menu khas Baduy menjadi yang utama untuk makan siang saya kali ini. Bagi masyarakat suku Baduy, daging ayam tergolong menjadi makanan yang terbilang mewah. Meskipun banyak yang memelihara, tapi daging ayam hanya disajikan saat acara besar atau upacara adat saja. Beruntung sekali nih, saya datang ke Baduy dan dimasakkan masakan spesial khas Baduy, yaitu angen ayam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencicipi hidangan spesial tentu suatu kebanggaan untuk saya. Mengenal rasa dan racikan setiap bumbunya. Bumbu masak yang digunakan untuk membuat angen ayam ini mirip sekali dengan bumbu masak sehari-hari. Seperti cabai, bawang, ada ketumbar juga, lada, dan tapi ada yang unik nih. Kita menggunakan jahe merah. Karena jahe merah ini lebih panas, jadi akan terasa lebih hangat di tubuh. Ini pertama kita akan memasukkan ayamnya dulu ya teh, supaya matang. Daging ayam kita masukkan pertama kali supaya daging ini bisa masak secara sempurna. Ini udah matang dan kalau dilihat tampilan dan juga aromanya
mirip banget sama sayur opor. Rasanya pun mirip sekali dengan opor, tapi ada rasa manisnya. Kelebihannya dari opor biasanya ini pakai gula aren, Kak. Jadi gula arennya benar terasa. Resep angan ayam ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dan semua ibu rumah tangga diwajibkan bisa memasak masakan ini. Karena setiap ada acara spesial, harus banget nih ada angan ayam di menunya. Tradisi makan bersama seperti ini menunjukkan kebersamaan dan kehangatan masyarakat Baduy dalam menyambut tamu. Bertualang ke suku Baduy tidak lengkap rasanya jika tidak ikut serta kegiatan yang ada di sini. Sekarang saya mau mencari tanaman yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira tanaman apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Baduy sangat bersahabat dengan alam, terlihat dari lokasi di mana mereka tinggal. Berada di tengah-tengah bentangan alam pegunungan, serta hutan lengkap dengan sungai dan anak sungai. Banyak tanaman tumbuh liar dan bermanfaat, meski harus mencari terlebih dahulu dengan jarak yang cukup jauh dari pemukiman. Ini dia pohon yang kita cari-cari, yaitu pohon honje. Nah, ini karakternya, dia itu batangnya berwarna kemerahan dan tingginya bisa mencapai 2 bahkan 3 meter. Honje hutan merupakan tanaman yang memiliki rasa dan kegunaan yang mirip dengan kecombrang. Bedanya, jenis tanaman ini tampak lebih kasar dan dapat tumbuh hingga 7 meter dengan butir-butir buah yang lebih besar jika dibandingkan dengan kecombrang. Wah, ini begitu dipotong langsung harum ya, Teh. Langsung keluar aroma wanginya. Tadi seperti ada seratnya tapi nggak lengket ya, Teh. Kalau biasanya honje digunakan untuk penyedap makanan bahan pembungkusnya, kita mau gunakan untuk yang lain nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Para perempuan suku Baduy punya cara tersendiri untuk membersihkan dan merawat kecantikan kulit mereka. Bahan yang kita gunakan adalah batang honje. Dan cara menggunakannya cukup gampang nih. Cukup kita kupas saja, lalu kita tumbuk menggunakan batu sampai pecah. Ternyata udah saya kupas, kulitnya belum semua terbuka. Sampai ini ya, Teh? Oh iya, pantas keras. Honje mengandung minyak atsiri yang bisa menghasilkan aroma wangi secara alami. Minyak atsiri merupakan essential oil dari ekstrak tumbuhan yang dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Si honje ini teksturnya bisa membuat mengangkat sel kulit mati seperti scrub dan aromanya wangi sekali. Honje juga dipercaya sebagai obat untuk penyakit yang berhubungan dengan kulit, seperti penyakit campak. Benar-benar kerasa kulit jadi halus, terus harumnya itu enak banget. Masih digunakannya bahan alami untuk membersihkan tubuh, salah satunya untuk mencegah pencemaran yang disebabkan oleh sabun. Makanya sungai di sini bersih-bersih sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Aktivitas masyarakat Baduy di sungai tak hanya mandi dan mencuci. Mereka juga terampil dengan pekerjaan yang berhubungan dengan alam, terutama mencari ikan. Saya sedang buat ikan-ikanan, tapi bukan untuk mainan. Ini digunakan untuk mencari ikan sungguhan. Kira-kira gimana ya cara kerjanya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pencarian ikan di sini tentu masih menggunakan teknik tradisional, memanfaatkan umpan pancing yang dibuat sendiri. Ikan-ikanan ini biasanya dibuat dari kayu mahoni atau kayu durian, karena semakin kena air, kayu-kayu ini akan menjadi semakin kuat. Oh, udah jadi ya, Kang? Udah. Nah, ini udah jadi, mau langsung kita gunakan untuk mencari ikan. Ayo, Kang. Ayo, jang. Nyelepet, salah satu teknik mencari ikan yang sejak lama dilakukan. Semua peralatan masih terbuat dari kayu. Nah, jadi kita mau menangkap ikan menggunakan selepetan. Atau yang bisa disebut dengan nyelepet. Ini selepetannya, ini pelornya. Nah, fungsi si ikan ini adalah penarik perhatian para ikan. Jadi kalau dia udah mendekat, langsung deh kita selepet. Nyelepet masih dianggap efektif saat mencari ikan. Terbilang ramah lingkungan, juga ekonomis. Nah, biasanya mencari mangsanya nih, kita itu di aliran yang gak tahu deras. Makanya di balik-balik batu kita gerak-gerakan deh tuh ikan-ikanannya. Ini airnya deras banget. Terus karena saya pakai rok, ini harus saya angkat. Lewat mana sih, Ja? Meski terlihat mudah, nyelepet butuh ketajaman insting saat membidik ikan yang berada di derasnya sungai yang mengalir. Ya, cepat! Cepat! Nah, inilah pentingnya kita bikin ikan-ikanannya lebih dari satu. Karena emang karena diposisikan seperti ikan sungguhan, dia harus kuat melawan arus. Biasanya nyelepet dilakukan tidak sendirian, agar bisa berbagi tugas antara yang memainkan pancing, melihat pergerakan ikan, hingga melesatkan peluru kayu. Nah, kok tadi aku udah lihat ada pergerakan ikan, tapi emang nggak mudah nih untuk bisa nyelepetnya menggunakan ini. Penantian saya terbayarkan ketika seekor ikan melewati pandangan kami. Itu, Kak! Oh, dapet loh! Wih, jago! Ini ikan apa, Kang, namanya? Ikan regis itu. Regis? Iya. Ah, ini dia. Jadi emang ikan regis ini banyak di sungai sini ya, Kang? Banyak. Petualangan saya berlanjut melihat pembuatan gula aren yang juga menjadi salah satu mata pencaharian. Salah satu kegiatan masyarakat Baduy yaitu membuat gula aren. Dan biasanya pembuatan gula aren ini bisa dilakukan setiap hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kampung adat Baduy memang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil gula aren di wilayah Lebak. Pohon nira di sini tumbuh dengan sendirinya. Kalau tadi saya udah ikutan untuk membuat gula aren ini dan udah menghirup nikmatnya gula aren ini, sekarang saya mau ikutan nih cari niranya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gula aren terbuat dari air nira aren yang disadap dengan cara yang sederhana dan tradisional. Menggunakan metode pengawet yang sangat alami, salah satunya daun mara.
Mara memiliki batang yang ringan yang seringkali digunakan sebagai kayu bakar. Selain itu, daun dan bunganya sering digunakan untuk pengobatan herbal. Nah, ini sebelum kita ngambil niranya, kita ambil dulu daun mara. Dan ini berfungsi untuk nggak asam gitu ya. Mara merupakan salah satu pohon yang seringkali ditemui di hutan-hutan. Merupakan pohon utama yang menjadi penyusun hutan. Nah, ini dia nih pohon aren yang mau kita sadap. Dan ini tuh terlihat tinggi sekali, tapi alat untuk menaikinya cuma batang bambu yang diberi lubang. Pembuatan gula dilakukan setiap hari dengan dua waktu yang berbeda. Waktu penyadapan nira aren dapat dilakukan pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari dilakukan jauh sebelum matahari bersinar dan sore hari sebelum matahari terbenam. Jika lebih dari waktu yang ditentukan, air nira akan terasa asam, maka gulanya pun akan lengket. Nah, jadi menyadap ini adalah proses penggantian antara lodong yang sudah di atas sama lodong yang baru. Dan biasanya yang baru ini ditaruh di batang yang sudah diseset. Jadi nanti dia bakal keluar tuh air niranya dan akan tertampung kembali di lodong yang baru. Jadi lodong yang udah di atas itu harus dibersihkan dulu supaya nanti niranya itu tidak cepat asam atau tidak cepat basi. Keuletan masyarakat Baduy dalam mengambil ataupun mengganti lodong tak perlu diragukan lagi. Sekali menyadap bisa sebanyak 3 hingga 4 lodong. Gimana Kang, isinya nih banyak dapatnya? Cuma dikit. Coba-coba dilihat dulu Kang. Ya. Tapi berat juga loh ini. Hampir setengah lodong. Ini lebih banyak gitu. Sama ya, ini lebih banyak sedikit. Kang, tungguin Kang. Aduh. Kang, tungguin. Waduh. Sudah, saya nggak bawa apa-apa sih, Kang, bawa 2 lodong tapi jalannya ngebut banget. Nah. Saya coba ya, Kang. Jadi nira ini saya pikir rasanya akan semanis gula aren yang udah jadi, tapi ternyata manisnya itu tipis sekali. Proses pembuatan gula aren terbilang panjang. Air nira juga harus dimasak sampai mendidih agar tidak basi. Nira ini harus dipanaskan selama kurang lebih 6 jam. Baru deh nanti kalau udah mulai mengental bisa dicetak. Nah, nanti itulah yang akan menjadi gula aren. Produksi gula aren Kabupaten Lebak masuk kategori terbaik di tanah air. Produksi gula aren di sini dijamin tidak terpapar pupuk kimia apapun. Cocok dijadikan bahan pemanis minuman, makanan, dan kuliner. Gula aren ini bungkus dengan kelaras atau daun pisang yang sudah mengering. Seperti ini caranya. Jadi tinggal 2 buah dijadikan 1, lalu ditutup, langsung diikat menggunakan apa ini Pak? Bambu. Menggunakan bambu yang sudah ditipis-tipiskan. Bicara kesehatan, suku Baduy punya resep tersendiri. Tumbuh-tumbuhan menjadi obat mujarab yang dipilih untuk mengobati berbagai penyakit. Gula aren biasa diaplikasikan pada makanan dan minuman. Dan sekarang saya mau bikin racikan minumannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Baduy sejatinya masih memiliki pengetahuan unggul tentang pengobatan tradisional. Khususnya yang berbasis tanaman yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak tanaman obat yang bisa diperoleh di hutan sekitar ladang. Pekarangan rumah, perkebunan, hingga hutan yang ada di sini sudah seperti apotek hidup tradisional bagi suku Baduy.
Hampir semua tanaman yang ada dapat diolah dan menjadi obat bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan godokan ini bukan bahan sembarangan, tapi semua bahan ini memiliki manfaatnya masing-masing. Seperti kulit-kulit kayu ini. Ini ada kulit kayu jambu, kulit kayu kecapi, dan juga kelapa. Ini berfungsi untuk mengatasi pegal linu dan juga sakit perut. Nah, kalau jahe merah berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk tenggorokan. Terus yang lainnya juga ada fungsinya ya, Kang? Ada seperti tadi ada jukut bau itu fungsinya untuk pusing. Nyeri hulu bisa buat nyeri hulu juga. Bisa, untuk rokan juga bisa. Terus ditambah daun yang lebar tadi. Rendecarat. Nah, ini dia berfungsi untuk tatapnya diurang gitu. Sakit perut ya? Khasiat jahe sudah dikenal turun-temurun seperti untuk pereda sakit kepala, batuk, masuk angin. Jahe juga sering digunakan sebagai obat untuk meredakan gangguan saluran pencernaan. Udah mendidih. Wah, cepet kan udah matang. Dan setelah matang airnya berubah warna ya, Kang? Berubah warna jadi kemerahan. Nah, ini nih yang gak boleh ketinggalan. Gula aren ini bukan cuma sebagai penyedap, tapi ini bisa menambah energi pada tubuh. Ini aromanya wangi sekali. Dan yang paling terasa itu aroma jahe merahnya. Ayo. Ini rasanya segar. Ini untungnya ditambah gula ya, Kang. Ini walaupun udah ditambah gula, ternyata masih terasa rasa pahitnya. Godokan ini emang paling cocok diminum di pagi, sore, atau malam hari. Jadi langsung hangat badannya. Bukan cuma enak, tapi berkhasiat. Makanya masyarakat Baduy di sini sehat-sehat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Baduy menganut pola hidup sederhana yang mandiri. Soal pangan, mereka menanam padi di ladang atau huma setahun sekali. Hasilnya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan disimpan di lewit atau lumbung padi. Sebagai cadangan atau persiapan bila suatu saat terjadi paceklik atau bencana alam yang mengakibatkan kekurangan pangan. Lagi masukin padi. Ya. Oh, saya mau bantuin, boleh? Boleh. Boleh. Ayo biar saya yang naik aja, nggak apa-apa. Iya. Biar saya bantu. Iya, kenambu. Nah, padi-padi di sini biasanya dimasukkan ke dalam lumbung seperti ini. Dan bisa bertahan sampai ratusan tahun. Setelah panen padi kering, langsung dimasukkan ke lumbung padi yang disebut lewit. Lewit merupakan wujud pemahaman masyarakat Baduy tentang ketahanan pangan. Setiap keluarga Baduy memiliki satu atau lebih lewit. Wah, ini dalamnya penuh sekali dan emang sengaja dibuat bukaannya itu di bagian atas supaya isi dari lumbung ini lebih maksimal. Karena kalau pintunya di bawah kan saat dibuka pintunya bisa-bisa padi-padinya itu jatuh. Lewit memiliki bentuk seperti rumah panggung yang ditopang oleh kayu penyangga atau tiang. Tingginya sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Tiang penyangga terbuat dari anyaman bambu. Wah, nah jadi ini sistem penyimpanannya seperti ini.
nanti saat ada padi yang mau dimakan atau diolah, yang diambil itu yang paling atas. Jadi yang paling bawah itulah yang paling lama, dan itu yang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Supaya padi bisa bertahan lama, lumbung selalu dirawat secara rutin. Lumbung biasanya berjarak sekitar 20 meter dari kampung, dibatasi oleh kebun dengan pohon-pohon besar serta aliran sungai kecil. Ya udah, Ayah, Ambu, saya lanjut jalan dulu ya. Iya. Mari. Wah, ini mendengarkan musik kecapi benar-benar bikin hati menjadi tenang. Pasti setelah ini tidurnya akan benar-benar nyenyak. Kecapi, alat musik terbuat dari kayu dengan 12 kawat baja tipis. Bunyinya yang nyaring sekilas seperti gitar, salah satu alat musik khas milik suku Baduy. Siapapun yang mau menginap di Baduy, hanya bisa menginap selama satu malam maksimal di satu kampung. Jadi untuk malam berikutnya harus pindah ke kampung lainnya. Baduy, keramahan masyarakat serta alamnya sungguh membuat rasa ingin terus berlama-lama di sini. Tak hanya bersinergi dengan alam, tapi juga menjaga alam agar tidak rusak tergerus zaman. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang.